Ini aku nggak tahu artinya apa, tapi kayaknya counternya ninja coy. Nih, yes. Untuk skillnya, nih, tuh. Ketika kayak guardian lah mirip. Ketika mau kill, malah yang... Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hai. Aku baru tahu ada game yang mirip banget Super Sus, tapi berbahasa Cina. Untuk perannya hampir sama, tapi ada beberapa peran entah baru atau peran yang emang beda. Aku nggak tahu ini Super Sus atau bukan, tapi mirip. Kenapa aku bikin konten game ini? Yang pertama, banyak peran yang sama. Uniknya, ada peran yang beda juga cuy. Aku nggak tahu ada hubungannya atau nggak ya, peran yang di game ini sama yang di game Super Sus. Tapi aku pengen review aja cuy. Ini ada banyak peran yang sama ya, di sini ada sheriff, terus ada engineer. Dari logonya pun sama cuy, ini engineer, terus joker. Aku liatin logo-logonya ya, pesuruh. Jadi sebelum aku review peran-peran yang beda yang ada di game ini, aku mau ngasih tahu dulu cuy, ini bukan Super Sus ya. Nanti kalian biar nggak salah paham cuy, nanti malah kalian salah paham. Nih, aku garis bawahin, ini bukan Super Sus. Untuk judul gamenya aku nggak tahu ya, karena berbahasa Cina. Nih, untuk tampilan dari awalnya juga mirip. Aku nggak tahu ini cuma mirip atau emang Super Sus. Jadi aku nggak bisa bilang ini game Super Sus ya. Aku cuma bilang mirip. Aku pengen review peran-peran yang ada di sini coy, dan juga ada beberapa peran-peran yang beda. Aku bakal review peran yang pertama ya. Di sini tentu aja ada impostor, terus apa sheriff. Ini aku lihat dari logonya ya. Aku nggak tahu artinya, tapi aku lihat dari logonya. Terus engineer. Terus joker. Nanti kalau ke akhir-akhir ada peran-peran yang unik-unik coy, ada yang berbeda. Pesuruh. Emang aku nggak tahu artinya ya, tapi aku tahu logonya. Detektif. Spy. Terus ada lagi nih, dokter. Arsonis. Peramal. Penjaga, bahkan warden pun ada coy. Ini conjurer, ahli hipnotis, terus ada guardian, terus bunglon. Ini kan logo bunglon ya, bunglon. Sweeper, agen, terus hacker. Terus plumber, ini coy, aku lihat logo-logonya doang nih. Blackjack, di sini juga ada blackjack ya. Untuk tutorialnya pun sama coy. Aku pengen review aja nih. Terus ada phantom, ada undertaker, ada Scott. Scott ya, ada Scott. Terus ada flashbang. Nih, untuk skillnya pun sama coy ini, flashbang. Terus ada mayor, mayor, ada dalang, terus veteran, mana nih? Ini aku nggak tahu ini peran apa coy, aku lupa nih. Logonya logo apa ini sih? Masuk SC, nggak tahu coy, karena aku juga nggak tahu artinya ya. Untuk skillnya pun dia bisa ngekill, warnanya ungu, dia bisa voting. Ya itulah, karena berbahasa Cina cuy. Kita next ke lainnya, survivor. Terus ada security coy. Warden, ini peran terbaru Super Sus, ada wardennya ya. Di sini juga ada warden coy. Tuh skillnya pun sama, walaupun aku nggak tahu bahasanya, tapi lihatin ini bounty hunter. Ini gambarnya juga mirip ya, bounty hunter gambarnya mirip coy. Terus ada trapper. Goal. Ih, goalnya lebih keren coy. Ini kayaknya kayak ada apa namanya, kayak ninja-ninjanya gitu loh. Kayak efek-efek ninja coy, keren ya. Terus ada raja waktu. Nih, ada ninja juga coy di sini, keren. Terus ada counter baru dari ninjanya tersendiri coy. Ada counter baru ninja. Yaitu ini nih. Ini yang aku pengen liatin coy.
Mana sih malah ngeblur kameranya, coy. Nih, untuk skillnya dia kayak mirip Guardian. Tuh lihat, ketika ada yang mau ngekill nih kayak gini, tapi yang mau ngekill nggak kerasa ya, maksudnya yang dikill dan yang mau ngekill nggak kerasa, coy. Cuma ada efeknya, tapi sayangnya aku nggak tahu artinya ini apa, coy. Oke, itu aja ya review dari saya, coy. Apalagi nih, ininya juga. Aku langsung dapat dokter ya. Lah. Kok dapat set ini, set ahli? Sayangnya ini levelku baru level 1. Semua fitur belum kebuka, coy. Semua fitur belum ku buka. Coba kita cek top globalnya ya. Kita cek top globalnya. Ini dia untuk top globalnya. Untuk skinnya. Nih, untuk skinnya hampir ada skin peramal juga, ada skin bebek. Untuk skin-skinnya, coy. Ini untuk skin yang mirip milik top global ini ya, top global rank. Aduh, takut copyright, coy. Nih, untuk skin kok. Itu aja sih, aku pengen review itu aja, coy. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Ini bukan super sus, coy. Ya, ini bukan super sus. Bye bye. Terus ada ninja juga. Tapi uniknya ada beberapa peran yang beda, cuy. Salah satu peran yang beda di sini ada, ini aku nggak tahu artinya apa, tapi kayaknya counternya ninja, coy. Nih, yes. Untuk skillnya itu, ketika kayak Guardian lah mirip. Ketika mau kill malah yang malah gagal kayak gitu, coy. Tapi untuk efek gagalnya kayaknya nggak kelihatan sih. Lihat. Sayangnya aku nggak tahu artinya apa di sini ya. Nih. Ini kan ada peran ninja, terus ada peran raja waktu, terus call, terus trapper. Nih, coy, aku